Assalamualaikum Mbak. Nah, minta pendidik. Nah, kenapa jadi enak gitu? Kenapa jadi berani? Nah, mana? Aduh, jangan bilang dulu dong. Aduh, jangan bilang dulu. Jangan vokalisnya yang baru muncul, aduh, jangan bilang dulu. Nah, makanya kita pengen tahu nih hasilnya. Tadi tiba-tiba Pak Gubernur sama Hendral gitu kan. Jarang-jarang Gubernur yang luar biasa dan jago Hendral. Pak, rahasianya apa sih? Sungguh-sungguh belajar. Oh, simpel ya. Juga bisa. Iya, ya. Kita kebetulan sudah ada orang Pak. Dan karena yang vokalis juga ada dua orang ya, Pak. Vokalisnya dua orang. Ada Ajo, Jack. Dan kayaknya ada satu lagi yang vokalisnya. Gak asing juga nanti aja. Pak Gubernur kita juga ternyata. Dan ternyata Bapak Sekjen Pak Gubernur hari ini berbahagia selain memimpin daerah, juga bermain drummer, juga punya komik kabus. Beliau juga, selain menyanyi, beliau katanya juga jago menciptakan lagu di Amanda. Oh iya. Dan Pak Bon Ijin, Pak Konor katanya lagu yang akan Bapak bawa ke lagu adalah ciptaan sendiri. Benar gak Pak? Insya Allah. Dan apa sih yang memotivasi Bapak untuk bisa menciptakan lagu dan akhirnya kan tahu Pak, kerja gubernur itu sibuk banget Pak, ternyata Bapak masih punya waktu untuk menciptakan lagu. Apa sih Pak yang mau motivasi Bapak, Pak? Mohon izin Pak. Jadi kebetulan lagu yang saya buat ini pesan dakwah, pesan kebaikan buat masyarakat. Jadi ada 15 lagu dan 10 lagu yang sudah siap. 15 lagu, 10 lagu sudah siap dan sudah ada dalam album gitu ya. Sudah ada album dan sudah bisa tentunya kita kesudian di YouTube. Oh, wow. Aman ya Nono? Sudah dong. Tapi yang di lagunya dia belum. Masih rahasia. Masih rahasia. Saya malah betul-betul ini model video kan. Bisa. Kalian juga Manda. Tentu sudah agak penasaran. Penasaran banget. Tapi Manda sudah terlihat. Kita terlihat kebolehan Pak Gubernur juga dalam membawakan lagu tentunya lagu ciptaan beliau sendiri. Bapak Ibu dan hari ini berbahagia. Langsung saja. Kita sambut. Ibe Bang bersama vokalis kita yang luar biasa, Gubernur Sumatera Barat. Kami silakan. Ya, ini lagunya Kaum Seribu, lagu yang saya buat untuk istri sendiri. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berkenan, kalau tidak pasti istri saya berkenan. Silakan, Kaum Seribu.